Surat untuk Bapak. Terima kasih Bapak telah membesarkanku sampai sekarang ini. Bapak adalah sosok yang kuat. Bapak bekerja seorang diri, menghidupiku setelah ibu tiada. Di balik kekurangan dan kelebihannya, Bapak tak pernah menyerah. Bapak selalu sabar dalam menjalani apapun. Walaupun kadang tak semua orang memandang kebaikan Bapak. Bapak selalu mengajarkan untuk tidak mengeluh dalam kondisi apapun. Sebab dengan cara itulah kita bisa mensyukuri hidup. Hidup kita ini sementara, kata Bapak. Tak ada salahnya berbuat yang terbaik untuk orang lain. Namun, ada kalanya hidup berjalan tak pasti. Bersyukur adalah jalan untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Bapak selalu belajar untuk bersyukur dalam keadaan apapun, baik saat hidup ada di atas maupun di bawah. Rasa syukur itu sangat mahal harganya, kata Bapak. Sebab, tak semua orang mampu melihat ke bawah untuk bersyukur. Sebelum mentari menyinari bumi, ku terbangun dari lelap tidurku. Tak lupa berdoa, memohon perlindungannya agar ku bisa memberikan. Mengenai COVID-19, saudara, melonjaknya kasus COVID-19 di Bali membuat pembelajaran tatap muka 100% dihentikan mulai Jumat kemarin. Pembelajaran jarak jauh kembali dilakukan, salah satunya di SMA Negeri 2 Semarapura. Menyambung hidup, walau hujan membasahi bumi, kami takkan berhenti mencari. Semoga lelah ini menjadi berkah. Ku coba tersenyum dan tegar menghadapinya, walau hidup ini tak selalu indah. Karena ku percaya selalu ada harapan untuk kita yang tak pernah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bunda. Mama. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Papa. Bapak. Pasti sukses. Thank you.